esnya di kafe sekarang tuh 15.000. Gue tidak kapan. Bu, pamit bu. Iya, hati-hati ya. Jajan dong. Hah? Goceng. Segitu juga cukup, San. Esnya di kafe sekarang tuh 15.000. Gue tidak kapan. Ya kenapa harus di kafe? Di pinggir jalan esnya cuma 5.000. Asal ibu gak guna. Tua sini. Bu, ngapain sih tidur situ? Kok aja out ya? Bu, jangan tidur sini, bu, tidur dalam. Kok dingin? Bu. 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 Samsi, sebelum meninggal, almarhumah ibu kamu sempat menitipkan ini pada saya dan diamanatkan agar saya bisa menyerahkannya ke kamu. Jadi ini saya kembalikan ke kamu ya. Ini apa Pak Ustaz? Jangan kamu baca sendiri. Jadi selama ini ibu punya usaha warteg di mana-mana Pak Ustaz? Dan kenapa selama ini ibu kok pelit sama aku ya? Ya, selama ini ibu kamu punya tujuan. Pak Ustaz, saya mau titip surat wasiat untuk Sanusi. Kalau nanti misalnya saya kenapa-kenapa, tolong kasih Sanusi ya Pak Ustaz. Oh, iya Bu. Saya terima ya. Nanti kalau sudah waktunya akan saya berikan ke Sanusi sesuai dengan amanat itu. Tapi kalau boleh saya tahu, Bu, kenapa selama ini ibu sepertinya pelit ya, Sanusi? Saya bukannya pelit, Pak Ustadz. Saya cuma ngajarin Sanusi untuk hidup prihatin dan menghargai apa yang dia punya. Sanusi, saya cuma bisa kasih pesan. Kelola ini dengan baik. Karena kalau kamu tidak bisa kelola ini dengan baik, hidup kamu yang akan hancur. Ya, Pak Ustadz. Makasih ya, Pak Ustadz. Sama-sama.